Masyarakat Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, merasa sangat terbantu dengan kegiatan cooling system yang dilakukan Polsek 13 Koto Kampar. Hal ini dirasakan warga Kelurahan Batu Besurat yang sangat membutuhkan bantuan yang diberikan. Masyarakat Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar merasakan sangat terbantu dengan kegiatan cooling system yang dilakukan Polsek 13 Koto Kampar. Hal ini dirasakan oleh Nurailis, warga Kelurahan Batu Besurat yang sangat membutuhkan bantuan yang diberikan. Menurutnya, kegiatan cooling system yang sudah dilakukan merupakan langkah efektif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dirinya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi dirinya yang saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk mencari rezeki karena dalam keadaan sakit. Juga awak kaki sakit, mantu nak nampak loh. Nak nampak bu ya? Iya iya. Kasih, terus buat anak kan, kasih ya mak kan. Bersyukur bu ya? Bersyukur. Mak ia dapat jalur kasih gua kami sajib malam hari sehat, dah mak lah tu tu. Kau dah 3 bulan kau baik kan nak? Dah kau sudah solat kan, hendak tu kau nak membaik ni, tahu sakit tu nak. Tapi aja kau kekan lah. Tapi tu tu. Cooling system ini dijadwalkan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai instruksi dari Polda Riau. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.